Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau ngasih obat cacing untuk ayam dan khusus untuk bukan khusus ya semuanya ayam lah intinya mah. Cuman yang di video kali ini aku mau ngasih obat cacing buat ayam Brahma nih, pakai buah pinang atau kalau dari bahasa Sunda mah ya ini tuh namanya jambe kalau dari bahasa Sunda. Biasanya di toko rampe di pasar-pasar gitu teman-teman. Memakai yang alami-alami saja ya biar lebih terjamin. Oke, kita langsung aja kasih buah pinang ini ke ayam untuk obat cacing. Tonton video ini sampai habis, let's go. Nah ini dia teman-teman tuh buah pinangnya nih tuh, yang udah dikupas kayak gini. Ini cangkang-cangkangnya tuh, ups, jatuh. Oke, kita langsung coba kasih aja ya. Itu ayam-ayam Brahmanya. Bentar ya. Bentar ya, aku mau ambil dulu si ayam Brahmanya. Sebagus ya. Aduh. Jadi ini kita kasih dua gini ya. Kita kasih dua. Kita kasihin. Nah, diusahakan itu sebelum dikasih makan apa-apa ya, lihat nih. Kosong ya sebelum dikasih makan apa-apa karena biar lebih cepat aja prosesnya. Oke, kita langsung simpan di sini. Supaya nanti langsung kelihatan kalau misalkan si cacingnya keluar itu langsung kelihatan. Oke, kita lanjut ke yang dua itu. Ini juga sama ya, dikasih dua nih. Dikasih dua ya. Ini maksudnya bukan dua ya, tapi ini satu pinang kan ya, sana gini jadi satu, terus kita belah dua aja biar lebih gampang. Kita simpan lagi di sini. Kita apa sih namanya, diumbar. Jangan terlalu diumbar, dilepas banget gitu. Kayak gini aja. Seperti biasa supaya nanti kalau misalkan ada cacingnya langsung kelihatan. Dan yang parah cacingan tuh yang ini nih, yang jantannya. Lihat. Aduh. Kenapa saya bilang yang ini lebih parah? Lihat nih, yang jantan kurus men, tuh kelihatan gak ya? Tuh. Kayak apa ya, nyisit gitu, kurus banget. Udah waktu itu dicobain pakai obat cacing, masih belum juga nih. Emang sih udah sedikit kelihatan, cuman masih belum efektif lah. Jadi kali ini siapa tahu. Insya Allah langsung efektif teman-teman. Oke. Harus genut lagi ya kamu, masa kurus.
Nih. Kita kasih. Kita langsung kasih lagi. Kita langsung sama juga kita umbaran kecil sih. Nah, sebenarnya alangkah lebih baiknya itu langsung kita sambil jemur teman-teman di luar, cuman di luar tuh lagi ada yang pada kerja. Terus juga cuacanya gak panas, jadi ya udah sama aja di sini juga. Kita lihat, tunggu reaksinya. Nah, ada cacing teman-teman. Kita langsung pindahin. Kita lihat apakah ada cacingnya. Bentar. Kita pakai apa ini? Kita tes. Apakah ini cacing? Nah, lihat teman-teman, ini cacing tuh. Nah, ini cacing pada ayam nih, belum keluar semuanya sih, cuman lihat sudah menandakan bahwa ayam itu cacingan. Lihat, cacing langsung keluar tuh. Kita geser ya, atau kalau misalkan lahannya besar itu bisa si kandangnya ini yang digeser. Kenapa? Supaya si cacingnya ini gak dimakan lagi teman-teman, karena takutnya kalau misalnya keluar cacing terus dimakan lagi, sama aja percuma. Tuh lihat yang betina ini, dia sudah merasakan rasa mules-mulesnya gitu. Oke, nanti kita akan lanjut video ya setelah nanti kalau misalkan cacing-cacingnya udah pada keluar, oke? Nah, teman-teman lihat nih, udah ada cacing yang keluar nih dari si betina-betina ini. Dan entah yang mana ya, aku juga nggak tahu karena tadi aku masuk ke rumah. Nih, lihat. Blur, eh. Nah, ini cacing, teman-teman. Pakai apa ya? Ini cacing, lihat deh. Tuh, ini yang menyebabkan ayam-ayam kita itu makan banyak tapi tetap kurus, ini penyebabnya. Tuh ini cacing pada ayam. Ih, parah, ini banyak cacingnya, oi. Nah, ini cacing-cacingnya tuh seperti ini kurang lebih cacingnya. Ya, kita diemin aja dulu terus sampai cacingnya terus menerus keluar, oke? Oke, teman-teman, mungkin itu dia videonya tentang ngasih obat cacing kepada ayam-ayam Brahma ini. Dan tuh lihat tuh, ada cacingnya tuh. Oke, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga sebanyak-banyaknya supaya aku lebih semangat lagi bikin video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai habis, teman-teman. See you next video. Bye.